adalah hari ini juga di setelah pelantikan itu kali 24 jam seringan ini kampanye kami harus memulai tahapan untuk mengganti perwakil 4.41 yang telah diajukan oleh pemerintah sebelumnya terkait dengan isu definisi yang diubahkan kepada sekolah. Jadi nanti jam 8 malam kami undang beberapa perwakilan dan pedagang untuk menyaksikan bahwa komitmen kami untuk memulai proses tahapan penggantian perwako 40%. Lalu kedepannya adalah program-program cepat yang memang dalam masa pandemi COVID ini bagaimana kami membuat bersama pemerintah buat program-program untuk meningkatkan pendapatan penghasilan dari UMKM, lalu bagaimana kita mengemas kegiatan-kegiatan pariwisata dalam masa pandemi COVID ini sehingga kunjungan orang yang lebih tinggi tetap tumbuh dan berpengaruh baik terhadap perekonomian.